dalam nuli teman sedulur kelakuan. Iku yang bagi sayuk jo waisah bulan dan sunah lagi nilwarita ini ketui wong tua loro apa ayu inu yang tol nulungi sopa walita ini awladahum ing biro biro anak walita ini ala birlihim ingatasi bagusi walita ilmu sama hati kelawan gawe murah wadar ilmu tuya kopi lanting dan upekaki fi talabil kiami ing dalam yukri jumeneng ilmu kopi kelawan biro-birohan wangu janabadil istiqsoi lan kedoi amri ngatok-ngatokaki betul amri ngatok-ngatok kaki bizarika yang dalam mengkono-mengkono yang dalam mengkono-mengkono hukum yang dalam mengkono-mengkono hukum itu sih diingi sampun nopo hak-haki anak dan tiang sepah nah saat ini kewajibannya tiang sepah yang pertama ibu niko yang bagi majistahab kulit walidaini ayu'in wa'uladam ala birhim naik sakit sing sae jadi wong tua gih melu nulungi anake supaya sakit ngabut di dunia sepah nulungi anake yang bisa ngabut nulungi anaknya bini suhabi karun caranya berikut pertama bil musamahah musamahah itu nopo ngapuro bahasa lain ini toleransi ngapuro wadar ilmu dayakof itu labil kiam dulu goten neken teman-teman karo hak-hake wongku ketiga anak ini wajib ini buat teman-teman nuntut ya nuntut apa nuntut ngelakoni hak-haknya sebagai anak bahwa ujian dapat di siksa dan buat nuntut teman-teman tengah anak siapa apa mana di hadil azminat yang dalam ikilah biro-biro zaman ala dikolakan kidik biha ing dalam hadil asminah apa albiru kebagusan walbaru nalang biro-biro wongkang bagusi nopo malih zaman saniki nopo malih zaman saniki sing munda saiti jenenge rasa ngabukti munda saiti wong-wong sing iso ngabukti haronggo wafasyalan akeh biha ing dalam hadil asminah opal ukuku wani-wani wakasrolan akeh opal sopal aku nabiro-biro wongkang wani-wani munda saiti wong sing ngerti munda akeh sing duroko munda akeh wong sing wani karo wong tu bisa masyarakat faidah fa'alan maka yang dalam nalikani melakoni sopo walid zalika yang mengkono-mengkono ayu inu awlatahu ilah wasa mahalan murahaki sopo walid awlatahu ing piro-piro anak yang walid salama mongko nyelamataki sopo walid hum ing awlat wakola sota kesi nyelamataki sopo walid hum ing awlat min ismir hukuki saking tusone wani-wani wabimah terus naik yang sepah nikunerap meliki terus gelem nulungi anake bin isona putihara waktu wani gelem ngapuro karo anak-anake niki nopor ujung-ujungnya, nih mungkin yang sepah bakal nyelamat nih
saking nopo saking dosane wali karo wektu. Wabi malan saking berkor ia terletak bukan ka urut-urut apa ma alaihi ngatasi ukub min ukubat di dunia nyatani nyatani saking biro-biro tatrapani dunia wal akhirat ilan akhirat dusoni wali karo wong tua terunggi walasan utawa siksoni tiang ingkang diloko karo wong tua wong tua gelom ngapuro wong tua gelom boten nuntut nemen boten neken nemen karo anak omali sudah sabiki ini selak sakit nyelamet nih anak ini saking duso buro buro saking efek utawa walesan teng anak-anak ikan wali karo terus gitu kadang walesan itu sampai teko kudune kadang walesan itu sampai teko kudu budakan man aso walite sopo sing duroko karo wong tuane lam yaro asurur in walati boten bakal gelbak boten bakal delok anak isa semisal contoh kulo wani karo wong tuane kulo gak bakal delok anakku iso ser sampai itu kudu sampai itu kudu wahasolan hasil lalu kedui walih min sawabillahi saking ganjaran Gusti Allah wa karimi jazaihi lan mulyani biwalasi Gusti Allah apa ma perkara buatan utawi man iku abdul luwi utawa wa akmalulan luwi sampurna wa khairulan luwi bagus wa akwalan luwi langgeng min biril awlati dini bangsa king bagus ini biro-biro anak di samping niku di samping tiang tiang sepah ingkang nulungi anake niki nggih nyelamet nih anake saking dosa utawa saking walesane wali-wali karo wong tuwa di samping niku nggih tiang sepah bakal angsal ganjaran saringan Gusti Gusti Allah bakal angsal walesan saking Gusti Allah sing ganjaran lan walasan yang Gusti Allah niki luwe afdol luwe akmal luwe sempurna luwe api luwe sae ketimbang bektine anak ten wong tuwa ganjaran yang Gusti Allah ini luwe afdol luwe sae ketimbang bektine anak balik pun dalam katen anal al-maso'ib sobun ini coba ini angel anak yang kan buatan saya ini termasuk coba ini angel wafal disawab asabu tapi yang kok diparingi coba tur buatan asal ganjaran ini gue angel kali kenek coba ini mawon pun sorong apa malih bisa terakhirat buatan enten nopo buatan asal ganja niki ini luwe nolong soma luwe nolong soma mas yo semisal anak ini buatan saya anak ini ngucing semisal tinggal pura terus jadi mas yo atau anak ini buatan berubah tapi yang sepah tetap asal ganjaran tetap asal kuasa saking asal Gusti Gusti Allah wakak kola dan teman-teman daku sopo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rohimah muka-muka melasi sopo Allah Gusti Allah wali dan tinggal tua anak kang nulungi sopo walid waladahu ing anake walid ala pilih ing atase bagusi walid kanjeng Nabi ini termasuk dungo di kanjeng Nabi dungo ini mungkin-mungkin mawon
Gusti Allah niku paring rahmat, paring welas teng tiyang sepah ingkang gelem bantu anake ben iso ngebut ngebuti. Niki sami kedhi rahimallah niki saged mawon dumugi Kanjeng Nabi utawa saged mawon Kanjeng Nabi niku paring ngerti teng kula panjenengan nek Gusti Allah niku welas rahmat teng yang sepah ingkang gelem nulungi anak. Jadi yang terusan hati sih, terusannya ngeten, enten setunggal sahabat niku ingkang sahabat dengan si Nabi. Kaifa ya Rasulullah, pripun carane Kanjeng Nabi? Wong tuwa nulungi anak, carane pripun? Kanjeng Nabi dawuh, qala yaqbalu isana wa yatajawazu an isaati. Nggih menika nek kapane anak lakoni perkara api ini diterima, nek lakoni elek ini ngaku ngaku ini kita wikajin ngajin ngapi itu a'ana waladahu ala diri waliyandar. Dan ini itu pun mendoakan iman asana walidah fakot aku kuman wong gawe susah wong tuane tok iki iki dipun hitung yang engkang wani utawa durung pengaruh wong tu gawe wong tuane su pun beda kabeh yang niku anak kok dicap wani utawa durung pengaruh wong tu dusone efek iki boten boten akal kok tapi kita alam dulu yo nanti wong sampai putune kena iki kok sampai putune ke anak edi wali aja lan kecewut di sopo alwali tani wong tua lor kulal hadari kelawan sampurna niwati minat dua isal king tunga aki Allah walati imaingatasi anak e wali tani al aki kam wali wali haina dari kamu kau teman setuhuni mengkono mengkono doa iku yazidu nambayo ozalik hu ing walat nambai dororon ing kemaratan wa fasad dan lan kerusakan wa ukur lan wali-wali wa yaudulan bali sesniki hati-hati ya tenang waktu sampai wong tua diundung gak nih elek nek anak e sing dulu dulu sebenarnya anak e mboten sae misal sebenarnya anak e dulu ko anak e wali ojo ditambahi di bulan e niki sing enek malah tambah magroti tambah rusak anak tambah dadi ewa mani wis elek ketambahan dungo iki bisa yo wis tambah elek mah elek mah waya utulan bali apa bak rumah setengah berkor ya tawala tukang metu apa mamin dari kasaking mengkono-mengkono doa minat dolori saking kemaratan alal walidain yang atasi wong tua lu di dunia yang dalam dunia sing efeknya di asli ini ini seumpama tiang ribu anak semisal anak kena-kena elek kena-kena wali di rumah ini juga sing sengil elek semisal akhirnya di anak ini tambah elek mali ini sing seorang gimana waktu sing seorang pada waktu bagi ini maturote kerusahaan ini durokoni dipanggil dari yang sempat wajibah ulwan utawi dungani wong tua iku mustajab dan sunah dan sembadani iku mustajab dan sembadani mereka ini dungani yang sempat ini jelas apakah itu sembadani kalian mesti mesti Allah salah satu awadin mustajab lakukan nasyak kafihin nah itu perlu dungoh dikipun boten dipun ragu akan malih pun mesti dipun isyap bagian mesti
Terus pertama dakwatul mazlum rumane wong sing di anioyo utawa di doli. Nomor kali dakwatul musafir rumane tiang engkang lumo rumane tiang engkang. Nomor tiga nanti dakwatul walid riwalati rumane wong tuwa kanggo anak. Boten bakal dipotolak oleh Gusti Gusti Allah. Bu api bu elek, butuh mana api butuh mana elek. Bagaimana sebuah hadis pun dawakan doa ulwalid liwalatihi katuari nabi di umati. Dumone wong tuwo ne anae niki koyo. Dumone nabi ne umat. Mesti dijawab. Mesti di. Kaya bagi mongko sayuk lagu kedui walid apa ayat wayat untuk ngaki sopa walid lagu maring walid walayat ulan orang untuk ngaki sopa walid alaihi marat ingata sewalad akut yuslihu mongko terkadang bagusake huing walad sopa Allah Gusti Allah ibarokati duaihi kelawan barokai turmoni walid kaya utuh mongko bali sopa walad baron halih wong kang bagusi hale wong kang bagusi terus dipun kiseng sae mas yo to anake niku boten sae anake wani karo wong tuane anake duraka karo tetep dumure kiseng api-api mah terus sampe dumure sing elek-elek dumure sing api-api mah iki mungkin mawon terkadang iki Gusti Allah dadekne anak sing awalin turukum, anak sing awalin bukan saya, tidak dari saya berkut barukah di mulia waktu. Mungkin lagi sakit mahu. Sakit. Nah, ini balik dari anak ikan ngakuti, garut yang sebaik, bayan tafi'u, moko ngarap manfaat sopal wali tuang tua, dipilihi kelawan bagusi wali. Watakirulan, dati anteng kopai luhu adini walid bihi kelawan walad balik dati anak singa putih akhirnya wong tua sadet ngalah kemanfaatan sadet ngalah kemanfaatan wadagiru ayu akhirnya kita dati ayu anteng adini wong tua bayafusulan merkoleh sopal waladu anak bisa wabil biri kelawan ganjaran yang bagusi. Waya selamulan selamat sopo walas min ismir uku bisa kintu sore wani-wani ini kersane niku ini kersane jenis anak niku angsal ganjaran ini ngabukti karo dia sebah terus di selamat saking fusone wani-wani karo waktu cuma inalil awlati nuli teman setuhun iku kedui piro-piro anak alam waliki ngatasi awang tua hukukan ono piro-piro hak wadari kau tawi mengkono-mengkono hukum iku fil kiami ing dalam jumenengi ikifayatihim kelawan nyukupi awlat madamu ing dalam selagi nilanteng sopa awlat iku muhtajina biro-biro kang butuh ila zarika maring mengkono-mengkono kifayatihim ila zarika maring mengkono-mengkono kifayatihim terus asingipun ini jenis anak ini kegadah hak dan tiang sepai wong tua duwe kewajiban anak mesti ngoten. Napa kewajibane? Pertama, fil qiyam bi kifayati. Wong tua kudu nyukupi kebutuhane anak. Madha mutajina selagi selama anak iki butuh kalian biasa yang sepat. Wa fi tadibi. Wa fi wis tuwa ya tukang gawe iki jarene. Wis tuwa wis kuat yang bergawe wis gak di tangan pendidikan semisal ya omah gak nyapopo ini buat nusa belum juga nyapopo
maksudnya selagi butuh niku nggih selagi dereng mampu pados penggawean misal utawa tasik sekolah tasik mondok tasik kuliah dan sebagainya dan itu nggih sampun boten enten pendidikan ini pun mari sedanten misal terus yang di kuoso mampu yang budal pun orang tua ini asli pun bukan wajib bukan wajib bagi tadi bihimlan yang dalam bagi tadi bihimlan yang dalam mulang azab awlat wa husni terbiadihimlan berbusi ngite-ngite awlat menghidayah diimlan mudahki awlat ilal akhlaki maring biru-biru akhlak al-mahmudah dikang dan puji wa sifat ilan biru-biru sifat al-hasanah dikang bagus. Jadi kebutuhan yang dikoncukupi terus ingin diparingi pendidikan wa hidayah diim ilal akhlak terus ingin dipun ulang atau di sekolah ini kersane ngerti akhlak-akhlak ingkang sae wa sifat al-hasanat kersane ngerto sifat-sifat ingkang sae wa hisabi lan kira-kira pakerti al-jamila tigang bagus wa hifdihim lan ngerso awlat wa sianatihim tegesi ngerso awlat min adda dizalika saking kira-kira suwali mengkono-mengkono al-qiyam bi-ifayatihim madam mutajinailah wa tahsini asma'ihim lan bagusake piro-piro asmone Allah. Ini terakhir bagi mereka termasuk kewajibane wong tuwa teng ngene anak ini mereka maringi asmo ingkang sae ingkang sae wa ayakhtar dan kulit-kulit jeneng sing member-member luar kulit jeneng artinya nopo gak ngerti artinya nopo dengan tadi termasuk dulu ingin kongi mari asmo tenang tenang asmonya saya insya Allah dan ada izinnya gak ngerti jeneng artinya nopo dengan wa'ayyakar lanyen to milih sopo walid lahum krono awlat al-umahaji ing piro-piro ibu al-mubarokati piro-piro kah barokah minal manabidi saking piro-piro cukulan al-hasanati kan bagus as-solihati kan soleh kama kolakoy alidewu sopo kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam dawe takhayyaru milio sirogabe limuto fikum krono piro piro mani sirogabe al akfa'a ing piro piro wadun kang babak ing piro piro wadun kang kebang babak final ilkom moga teman setuhuni ayat ikut dasa sengkang ake nuruni kang ake nuruni. Ini termasuk kewajiban nih wong tua yang ikut anak nyimpok milih nih ibu sing singapi milih nih ibu singapi terus buatan kok api paling buatan mau istri isat dari nikah buatan dari nikah niki milih bujo singsan singsan om itu bisa milih calon bujo singsan singsan warganya disipun dawakan takhayyaru dari kanjeng Nabi takhayyaru di betawikum al-akifah terus pilih om digawi banyu manimu ini panggonan ingkang pas maksudnya pas itu berbas dan panggonan ingkang pas maksudnya panggonan ingkang sae. Merdani Pak Inal Gerso Desa Merdani jenini oyot ini waktu ini cukule kata kita dengan oyot ini cukulan yang waktu ini cukulan
katanya melu karo oyo oyo desa ini boleh di desa bukan saya ini bukan saya nama ini termasuk hati anak kulo panjenengan dari yang mereka milih nih ibu enggang sa yang saya mau itu ingat dan milih nih bapak enggang sa enggang saya walaihi aidan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.